الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berselawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari ini kita melanjutkan berselancar di atas Asmaul Husna dalam rangka mendalami tauhid kita, tauhid pilar ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Kita masuk pada hari ini asma Allah dan sifat Allah yang ke-47, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Mari dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut ini. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ada situ huwal azizul hakim. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Hakim adalah yang maha bijaksana. Mari kita dengarkan maknanya sebelum kita syarahkan. Tafadhol. Makna Allah Al-Hakim, maksudnya Dialah yang disifati dengan hikmah kebijaksanaan yang hakiki, dan seluruh hikmah akan kembali kepadanya. Sifat hikmah senantiasa tegak padanya sebagaimana sifat-sifatnya yang lain. Dengan hikmahnya, Dia menciptakan makhluk lalu menyempurnakannya, menentukan kadarnya masing-masing, memberi petunjuk, serta menjadikan kebahagiaan dan kesengsaraan bagi mereka. Dengan hikmahnya pula, Dia menjadikan di antara mereka ada yang sesat, ada pula yang mendapat petunjuk, ada yang ditolak, dan ada pula yang diberi. Jadi dengan hikmahnya, Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dalam perbuatan dan penciptaannya, Dialah yang maha bijaksana, dan dengan kebijaksanaan yang sempurna, yang dengannya seluruh makhluk ini ada. Nah, termasuk efek dari hikmahnya yang sempurna pula adalah adanya hukum kausalitas, sebab akibat. Itu hikmah. Sebab akibat. Sebab kamu melakukan ini, akibatnya adalah ini. Hikmahnya apa di balik itu? Agar manusia selalu berjalan di atas sunnatullah. Enggak mungkin tidak. Orang masuk neraka padahal dia di dunia dulu beriman, itu enggak hikmah namanya itu. Yang hikmah adalah orang beriman di dunia, dia masuk surga, itu baru hikmah. Kayak kita manjada wajada, itu kausalitas, Bu. Manjada itu adalah sebab. Akibatnya adalah wajada. Yang bersungguh-sungguh dia yang mendapat. Jadi ada sebab akibat, itu baru namanya hikmah. Yang enggak hikmah itu adalah enggak match. Itu enggak hikmah itu. Umpama Allah mengatakan al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Itu hikmah. Wanita yang baik-baik, wanita yang jahat hanya akan menikah atau dinikahi oleh laki-laki yang jahat. Laki-laki yang jahat hanya akan mencari wanita yang jahat. Kalau ada laki-laki jahat, dia cari wanita solehah. Menurut Ibu, yang salah yang mana? Ini hikmah enggak? Jelas ini belum hikmah. Tetapi kadang-kadang hikmah itu bisa kebaca, ketangkap cepat. Ada yang ketangkapnya nanti. Ada yang ketangkapnya nanti. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah,
kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di antara Umar. Ada dua Umar kan, Umarain. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abu Sufyan. Ini dua-duanya adalah Umar. Ya. Nah, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar." Fikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan yang duluan. Ternyata Umar bin Khattab yang duluan. Kapan Abu Sufyan? Nanti setelah Futuh Mekah. Futuh Mekah baru Abu Sufyan menyatakan keislamannya. Nah, apabila kita melihat segi hikmah, apa hikmahnya? Ternyata cocok kalau Umar yang duluan. Kalau Abu Sufyan yang duluan, Abu Sufyan hanya disegani tapi tidak ditakuti. Kalau Umar ditakuti. Orang segan terpaksa karena ditakuti. Seperti kata Umar, "Hei, siapa yang ingin mengganggu, silakan datang." Hah? Dia mengucapkan syahadat. "Saya besok mau hijrah." Yang pengen istrinya jadi janda, yang pengen anaknya jadi yatim, tunggu Umar di lembah Anu antara bukit Anu dengan Anu. Umar mau hijrah besok. Semua orang kan hijrahnya sembunyi-sembunyi. Kalau ini enggak, nyata-nyata, terang-terangan. Itu bentuk kegagahan dan keberanian Umar. Besoknya dia hijrah tanpa ada yang mengganggu. Lagi pula setiap orang mikir, ngapain juga nyegat penyakit. Umar bin Khattab diperlukan dalam suasana saat itu. Diperlukan dalam suasana kondisi saat itu. Dibandingkan Abu Sufyan. Ini namanya hikmah. Hikmah kenapa Rasulullah SAW dinikahkan oleh Allah dengan Bunda Khadijah. Kaya raya. Cantiknya jadi rebutan lelaki seluruh konglomerat sejazirah Arab. Dia cantik, kaya raya. Ternyata sampai dia meninggal, semua kekayaannya amblas seluruhnya. Habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya karena awal perjuangan dan dakwah memang memerlukan dana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh Allah dengan Abu Bakar. Dipertemukan oleh Allah dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali. Dan hikmahnya cocok. Abu Bakar lambang daripada orang yang cendikiawan. Lambang cendikiawan yang berwawasan luas. Umar lambang daripada panglima, keberanian, ya, perlindungan. Utsman lambang dari finansial. Sementara Ali lambang daripada remaja. Jadi pilar perjuangan itu harus ada empat ini. Orang bagak nan ditakuti, orang cerdas yang berwawasan luas, kemudian orang kayu nambah pitih dermawan, tapi kayu sambili ya bisa aja doh. Ya, kemudian anak-anak muda. Nah, ini lengkap. Ini hikmah. Ini namanya hikmah. Al-Hakim. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ini kuncinya, tolong ibu kasih tanda ini. Termasuk efek dari hikmahnya yang sempurna pula adalah adanya hukum kausalitas. Adanya hukum kausalitas. Bu, kira-kira saya sebagai bos perusahaan, saya punya hikmah enggak? Saya punya kebijaksanaan enggak? Ada pegawai saya kerjanya bagus. Bukan hanya sekedar bagus, dia siap lembur. Kalau lembur bukan main-main, dia lembur. Betul-betul dia ngejar target. Bahkan bisa melampaui target. Di antara bentuk kebijaksanaan saya apa kira-kira? Gaji bonus pasti dapat, ya. Kemudian ketika tender saya berhasil, ketika proyek saya sukses, ketika keuntungan saya melambung, orang yang macam ini layak enggak dapat lagi? Iya. Itu namanya bijaksana, hikmah namanya itu. Maka saya disebut dengan hakim. Hakim bijaksana. Dia tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya bijaksana. Dan Allah Al-Hakim. Allah adalah Al-Hakim. Yang maha bijaksana. Ibu-ibu yang kami muliakan. Kenapa bu? Kalau segi tenaga kuat yang mana? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya? Lalu kenapa tidak laki-laki saja yang hamil? Saya bu sanggup mengangkat barang 60-70 kilogram. Saya sanggup angkat. Bahkan insya Allah 80 kilogram saya masih sanggup angkat. 40 kanan, 40 kiri. Saya masih sanggup angkat.
Kenapa yang hanya 3 kilogram saja dalam perut tidak Allah percayakan kepada saya? Kalau Allah melakukan itu, maka Allah bukan Al-Hakim. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan laki-laki, dan Allah Maha tahu laki-laki tidak dipersenjatai dengan ya rahim. Rahim itu kan ini. Ya, betul laki-laki tidak dipersenjatai dengan rahim. Tapi kalau Allah mau kan Allah bisa saja masukkan rahim ke dalam perut laki-laki. Lalu laki-laki bisa hamil. Di sinilah letak hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu kekurangan wanita. Dia bukan bagian lapangan. Makanya, Bu, para sopir-sopir bus, sopir-sopir truk pasti buat doa di belakang truknya itu. Ya Allah, lindungilah kami dari kaum ibu-ibu yang lampu sennya kanan beloknya kiri. Agak begitu. Karena rata-rata wanita itu bukan orang lapangan, enggak nyambung, Bu. Kalau dia keluar mencogok ke jalan raya langsung aja tuh. Enggak peduli, karena itu bukan bidang dia. Itu bidangnya laki-laki. Ya, senaknya aja, Bu. Hah? Jadi tunjuk sama itu ya. Ya. Tapi, Bu, kenapa para pembalap di mana-mana mesti laki-laki? Coba lihat. Yang laki-laki semua. Saya belum pernah nonton atau belum pernah dengar pembalap itu yang level F1 itu adalah perempuan, belum pernah. Karena memang enggak bidangnya. Nah, bidangnya perempuan adalah yang kecil-kecil, Bu. Itu yang laki-laki enggak sanggup, yang kecil-kecil itu. Ambo sajawaiku mua yo alona don memandang sakalile gua memandang ambo laki-laki yo hamil menyusukan. Karena dia tidak akan sabar, Bu. Saya pernah, Bu, istri saya sakit. Waktu itu saya masih belum berpoligami. Istri saya sakit, Bu. Ada 3 orang anak. Kecil-kecil semua. Ya, anak kami kan rapat ya, Bu, ya. Cuma 1 tahun ya, Maya. 1,5. Hobinya melahirkan, itu masalahnya kan. Jadi, 1,5 tahun. Sakit pula beliau. Sayalah yang mengemasi. Berapa hari sakit, Ma? Sehari. Seminggu, Ma. Lama, sabar juga udah ya. Saya yang masak, saya menyuci, saya nu. Tapi jujur saja, ibu-ibu yang kami muliakan, saya akhirnya harus angkat topi. Saya harus salut, sehabis-habis salut kepada wanita. Sungguh, 1 minggu saja, saya sudah bagaikan dalam penjara perasaan. Walaupun saya tulus, saya ikhlas. Ya, saya sebagai laki-laki yang ada ilmu, yang mengerti bagaimana tuntutan keadaan begitu, memang harus saya yang tampil, ya kan? Tetapi, sungguh, Bu, itu bukan bidang saya. Akhirnya, beliau sembuh, saya jauh lebih hormat kepada beliau. Karena saya tahu beratnya pekerjaan ini. Laki-laki tidak diberi kemampuan. Badan gadang siapa enggaknya ya? Antun akasa-kasa cocok tuh. Melawan harimau, melawan singo, kenapa ada laki-laki? Tapi untuk mengamehi anak, yo nak bidangnya dong. Makanya anak-anak tidak boleh dilepaskan kepada ayah bila terjadi perceraian. Lepaskan pada ibu. Sampai si anak akil balik baru wajib dikembalikan kepada ayah. Begitu. Karena di usia itu, yang mampu menekuni, menelateni anak hanyalah ibu. Dan anak sangat butuh kepada ibunya. Baik. Itu namanya hakim. Kalau seandainya laki-laki, maka mati anak orang semua. Kalau laki-laki, Bu, dengan kondisi kelelakian yang ada, mati anak-anak semua. Enggak ada yang jadi, Bu. Ah, Ustaz, adu juo yang mampu bertahan, Ustaz. Itu Buya Ustaz, Pak. Ayah hendakkan doang, Bu. Kami bahkan bayi baru menateh pertama baru. Yanti. Kamu baru lah, iya malam baru jam 2 malam. Jam 10 pagi ibu Umi meninggal. Nah, kami susun paku banyak itu. Macam do marmut. Ya. Ketek-ketek seralahnya. Iyo mana kajam banjo saya serak di mana baru. Ah, Umi kami meninggal. Nah, bayi baru muncul baru sekadar botol sugus. Ketek, ya kan? Tapi beliau sabar menangani sendiri. Ya, karena terpaksa memang. Tapi, Bu, yang kami muliakan, mungkin itu pula hadiah dari Allah untuk beliau kini gua. Kalau di KTP lah 106 umurnya kini. Saro KTP gua. Allah hagiahnya hadiah. Allah panjangkan umurnya. Merasa dahsyatnya pahala beliau. Amin ya Rabbana. Dahsyatnya pahala beliau. Di segi pribadi memang beliau taat pula.
taat baca Quran, taat puasa, taat sholat berjamaah lima waktu. Yo banyaklah taat-taat beliau yang rasanya tak kajaga dia mur. Tak kajaga dia mur. Di samping itu jasunya yang luar biasa. Inyo apa inyo induk. Ah itu tapi dalam sejuta mungkin ciek payah lo macam-macam mencari itu bu. Ya artinya secara umum hikmah yang benar itu adalah wanita. Itu hikmah yang benar. Kalau laki-laki bu meninggal istri pasti dia capek mencari bini balik. Anak-anak nanti lah dipikirkan. Betul bu? Ya saya senyum bunda. Bunda nak, kalau udah nak perlu menunggu meninggal. Ah iya memang begitu. Kalau bilang kasih komentar panas lah. Tapi kalau wanita biar kepala di bawah kaki di atas, dia akan berjuang mempertahankan agar anak-anaknya tetap hidup. Masya Allah. Sekali lagi ini adalah hikmah. Baik. Sebab akibat, maka ini tidak boleh diabaikan. Sebab akibat itu adalah bentuk daripada hikmah. Kalau nyu di rumah saja zikir la ilaha illallah subhanallah subhanallah, nyu di yo, nyu makan yo, nyu minum yo, namanya Allah bukan Al-Hakim itu. Untuk apa Allah ciptakan pasar? Untuk apa Allah ciptakan padi, kebun, hewan ternak kalau tidak ada orang yang mengelolanya? Kalau orang di musajid saja Allah dia makan. Ancak di surga selah. Bu, enggak usah kita masuk ke dunia. Kita langsung pas Adam ada, langsung Adam diberikan Hawa. Kemudian mereka melahirkan anak-anak yang banyak di surga semuanya. Menurut Allah, Allah itu menurut ibu Allah itu Al-Hakim enggak kalau seperti itu? Di surga aja langsung. Al-Hakim enggak Allah itu? Pasti tidak, enggak ada istimewanya, Bu. Enggak ada istimewanya. Kenapa? Alasan yang saja. Padahal sesuatu itu baru terasa mahal, baru terasa berharga, baru terasa berarti kalau didapatkan dengan perjuangan yang berat. Nah, dunia ini dijadikan perjuangan yang berat itu. Makanya ad-dunya darul bala, darul waba, darul imtihan. Dunia adalah kampung ujian. Untuk berhak mendapatkan piala berupa surga harus melewati ujian. Kampung dunia ini. Enggak mau dapat ujian, enggak usah hidup di dunia. Kamilah terlangsung hidup bakal Ustaz. Itu kalau enggak boleh hidup di dunia mati saya Kamilah. Ah, akibatnya ada yang mati mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, kekal di neraka selama-lamanya. Itu adalah al-hikmah. Menandakan dia tidak menerima kepada putusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang putuskan kita hidup di dunia. Ya. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Baik, kita kembali kepada hukum kausalitas. Selalu saja ada hukum kausalitas, selalu ada. Saya pengen punya anak, Pak Ustaz. Kalau begitu, gimana caranya, Ustaz? Kawin? Kawin dulu. Ya. Enggak mungkin punya anak tapi tidak mau menikah. Itulah hukum kausalitas. Alun tantu lolai, sesudah berumah tangga belum tentu dia dapat anak, apalagi banyak suntik-suntik yang disuntikkan dan itu bisa memandulkan wanita-wanita. Ma'adzanallah. Artinya ada lagi ikhtiar, ada lagi upaya. Dari situlah ada tawaran-tawaran Allah. Sedekah ekstrim bisa melahirkan anak. Istighfar yang ekstrim, tahajud, banyakkan doa bisa lahirkan anak. Banyakkan makan kurma, banyakkan minum madu, sering-sering mandi air hujan bisa lahirkan anak. Ya kan, ada asbab-asbab dan itu bentuk daripada hikmah agar orang ini bisa menghargai kemunculan anak. Ini ada orang terpancah anak, tidak ada penghargaannya kepada anak-anak nih, sehingga anaknya mudah saja dia bunuh, mudah saja dia jual, mudah saja dia tinggalkan. Baik, ma'adhan Allah. Kita lanjut bu. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala berbuat sesuai dengan kehendaknya dan tidak ada yang mampu menolak ketentuannya, serta apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Demikian pula sebaliknya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia Maha mengetahui rahasia segala sesuatu dan segala manfaat yang ada padanya. Lalu Dia menjadikan sebab akibat padanya. Sebagaimana seluruh sifat Allah, tidak ada yang lebih dari ilmu, ketentuan, kekuasaan dan masyiah atau kehendaknya. Maka demikian pula seluruh ciptaan Allah tidak ada yang luput dari keadilan dan hikmahnya. Tidak ada bu. Sekarang ini kita melihat kenapa banyak pertanyaan itu kalau iman enggak ada.
Tapi kalau orang beriman, dia tahu ada hikmah di balik ini. Cuma kita enggak kebaca sekarang. Ampek balik ribu iku, Bu, ya. Ampek balik ribu iku, Bu, amang ku kandang ibu dini, bana kandaknya. Sebab itu mulianya pun ini, ya. Abi umuanya, abi apa tu, harinya dan ratunya untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bana kandang pun ini, bana yang tabaka. Kan itu, Bu. Kalau ingin bertanya, kan banyak kali tanyaan, kan. Banyak kandang orang lain lah, kandang orang Cucino tu, Pak. Kan itu, kan. Kandang orang Kakapi itu, Pak. Pak, muka awak mana kandangnya nak naik. Kalau dipertanyakan, Bu, maka itu menunjukkan ketidakridhaan kita. Tapi kalau orang beriman, dia langsung kembali kepada ini memang milik Allah, dipercayakan untuk saya sementara waktu yang selama ini sudah sempat saya nikmati. Ternyata setiap kan ada ajalnya, termasuk rezeki juga ada ajalnya. Rezeki ada ajalnya. Suami rezeki enggak, Bu? Dan suami itu ada ajalnya enggak? Ketika suami meninggal, ingat, rezeki ada ajalnya. Anak rezeki enggak? Dan anak itu ada ajalnya enggak? Kalau anak meninggal, memang setiap rezeki ada ajalnya, ada batas akhirnya. Begitu. Insyaallah, kita harus sadari ini, Bu. Kita punya rumah, tiba-tiba gempa. Situlah ajal rumah namanya. Ya, runtuh rumahnya. Itulah ajal rumah. Baik, usaha juga seperti itu. Sampai sinilah ajal usaha saya. Demikian, dan itu adalah bentuk daripada hikmah bahwa yang maha abadi dan maha kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut. Hal itu tentu disebabkan karena bersumber dari kesempurnaan sifat hikmah yang terkandung dalam namanya Al-Hakim. Sekarang doa-doa yang sesuai dengan makna nama ini. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, jangan engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, wahai Rabb kami. Sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bu, Allah menghubungkan sifat Al-Aziz dan Al-Hakim setelah menyebutkan, jangan biarkan kami, ya Allah, menjadi sasaran fitnah. Fitnah ini apa? Ujian. Ya, ujiannya ujian apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa fitnah yang dimaksud bukan seperti yang kalian pahami. Fitnah yang dimaksud adalah tekanan para penguasa yang kafir, orang-orang jahat yang kafir, untuk memaksa kita murtad, untuk memaksa kita melepaskan keyakinan atau bergabung dengan gaya hidup dia atau bergabung ke pihak dia. Jika tidak, kita dibunuh. Maka itu namanya fitnah. Dan ini terjadi seperti di Syria, seperti terjadi di Rohingya, seperti terjadi di Palestina, dan seterusnya. Jadi itu sebutkan fitnah. Silakan ulangi, fitnah apa? Penguasa ya, kafir atau zalim dalam rangka mencongkel iman dari dada. Itu namanya fitnah. Di Bosnia itu, Bu, Bosnia Herzegovina, masih ingat kisah ini? Tahun berapa dulu? 91. Apa kata warga muslim di sana? Kami sudah hampir seperti mereka 100%. Kami tidak sholat, kami tidak pakai jilbab, kami bahkan minum minuman seperti mereka. Kami menyambut tahun baru, kami Valentine Nendai. Ya, kami sudah seperti mereka. Kami berzina kesana kemari. Tapi karena kami masih muslim, mereka bunuhi kami. Itu namanya fitnah. Karena tujuan mereka, la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Mereka akan terus perangi kamu. Kalau perlu mereka bantai kamu, mereka habisi kamu sehingga kamu murtad. Jadi target mereka adalah mengkafirkan. Muslim juga baru lain, walaupun sudah seperti mereka. Udah seperti mereka semuanya. Salat udah indah, pakai jilbab indah, sekolah Islam indah, dapat pesantren ditutupi sekolahnya. Mereka berzina, mereka merampok, mampok. Ya, semua yang jahat-jahat seperti mereka sudah dibuat semuanya. Tapi karena masih muslim, maka dibunuh. Itu namanya fitnah. Sampai targetnya kita murtad. Itu namanya fitnah.